Oke, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review antena Erza T101 ya. Kita unboxing dulu. Dari tampilan depannya di sini seperti ini. Ya, di sampingnya ada pemasangan berdiri dan cara pemasangan pada tiang. Nanti kita buka barangnya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan apa ya? Kita lihat. Ya, seperti ini. Lalu kita di sini dapat kaki indoor ya. Kemudian sudah dapat adaptor. Dan juga kita dapat ini apa ya? Jadi kayak semacam booster ini. Ya, lalu kita mendapatkan antena plus kabelnya sepanjang 10 meter. Ya, jadi ini bisa dipasang di luar dan juga bisa dipasang di dalam. Nanti kita coba pasang di dalam dan di luar. Oke. Bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisan Erza Digital Antena. Ya, oke, inilah yang kita dapat dari unboxing. Tapi juga ada daftar kelengkapan di sini. Nanti bisa dibaca-baca dulu sebelum dipasang. Lalu kita ke cara pemasangan kaki indoor ya. Cukup mudah. Seperti ini. Ya, dimasukkan. Nah, setelah masuk, ini bisa dibuat berdiri. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat lagi dari sisi belakang. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke cara pasang ya. Jadi sebelum Anda masukkan ke TV, ini pastikan antena disambungkan seperti ini. Lalu kabel yang satu ini arahkan ke antena ke TV ya. Ke slot TV, ke antena, dan adaptor ini ke power. Cukup seperti itu aja. Jika sudah, pastikan lampu ini menyala merah. Ya, kita lakukan percobaan pertama dengan meletakkan antena di samping TV. Saya sengaja meletakkan antena seperti ini. Apakah bisa mendapatkan channel yang baik? Setelah saya coba, saya cuma mendapatkan 6 channel digital saja ya. Kemudian saya coba lakukan percobaan kedua dengan menggeser antena sekitar 3 meter. Terlihat ada penambahan channel ya. Kita sudah dapat 25 di 76%, 32, 33, 37, dan 39. Ya, kita tunggu sampai habis. Ya, ini antenanya saya geser seperti ini. Ya. Oke, dapat 39 channel. Tentunya setiap daerah berbeda-beda ya. Jika hasilnya ingin bagus, lakukan putar arah antena dan scan ulang. Ya, dan ini kita dapat 39 listnya. Dan yang pasti kalau untuk digital gambarnya udah pasti bagus. Lalu kita coba ke analog ya. Untuk percobaan di analog TV tentunya bisa, tapi nggak sebagus di digital. Di sini masih ada seperti bintik-bintik, walaupun ada yang bagus juga ya. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, mohon like dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih.